إلى أن استغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه ودرته وصحبه وتابعيه تابعين إلى يوم الدين. سبحان ربنا وعهد وجد وجد وصوت بنا وهو دين خلال سنة ولولا الشهداء والصليم على المقربين خصوصا لفتاة الصالحة والصالحة الشهداء والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم رحم القبور من أمينات والمسلمين السلمان من المشارق والمغرب خصوصا إلى أبينا وأبيكم الشغل والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبالخصوص kepada putra-putri kita, cucu-cicit kita, saudara-saudara kita, jemaah kita, muslimin, muslimat, mukminat, mukminin, mukminat di mana saja mereka berada, semoga yang punya hajat dimampukan Allah SWT, yang punya masalah diselesaikan oleh Ta'ala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan oleh Ta'ala, yang telah kembali ke rahmat Allah diterima di sisi Allah SWT. Dan semoga kita dijadikan hambanya yang husnul khotimah, putra-putri cucu-cicit yang berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara, yang bermanfaat di dunia dan dunia akhirat, yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, juga kepada kita orang tuanya. Kita doakan juga saudara kita yang berada di Malaysia, Nokia, Syria, Iraq, Amerika, Mesir, Kurma dan Yaman. Mudah mereka diberi kekuatan membela agama Allah dan diberi kemenangan dalam perjuangannya. Wabillahi khusus di negara kita, syukur al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبالإسلام وبمحمد النبي ورسوله وبالإمام وبالمؤمنين والمؤمنات إخوانا وبالكعبة قبلة. اللهم أكرمنا من جنب الرفع ما خرجنا من بلاد الوهم ورزقنا فهم النبيين وحتى المستعجلين أحوال بلاد المكرمين إلى أن أتم صدق محبتك ومعرفتك. اللهم افتح لنا حكمتك وارشد لنا خزينة رحمتك الرحمين وصلى الله على سيدنا محمد رب العالمين. بسم الله الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وما ولا لا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. المكرم والأستاذ والمطلع الإمام يا وكان تuan-tuan sekalian syukur alhamdulillah hari ini hari yang ke-13 kita berpuasa di bulan suci Ramadan Mubarak ini telah dipertemukan dengan suasana yang sangat mengejut sekali. Itu imam telepon saya pada saat kelam tadi. Ya mungkin alhamdulillah kebetulan saya boleh saya ijaz. Alhamdulillah ya terjadi inilah takdir kita. Masya Allah karena malam bapak lebih sampai dapat apa yang mereka jadilah. Baik pada hari yang ke-13 ini kita istilahnya sudah masuk pusingan kedua dalam bulan Ramadan. Ya dikenali ada 3 pusingan. Pertama awal bulan yang dikenali rahmah, kita dapat sijil rahmah dan kita telah peroleh pada 2 hari yang lalu, 1 hingga 10 penuh dengan kasih sayang, dan 11 hingga 20 ini maghfirah keampunan yang kita sedang buru. Ya baru masuk 2 hari, ada yang ketiga, keempat malam ini insyaallah maghfirah atau keampunan. Dan yang terakhir yang tertinggi namanya ikun minan nar, kebebasan dari api neraka yang hanya anugerah dari Allah antara tanggal 21 hingga 30 nanti. Baiklah sekalian, begitu istimewanya Ramadan ini. Sejak awal lagi tanggal 1 Ramadan hilal nampak, atau tanggal 1 Ramadan bersamaan dengan turunnya atau tenggelamnya matahari, Allah turun ke langit dunia. Dan Allah berfirman, ini hadis kursi yang terlebih kurang, wahai hambaku, siapa yang mencari aku pasti mencarinya. Sampai mencintai aku pasti mencintainya. Sampai minta ampun kepada aku, bisa mengampunkan. Dan siapa minta kepada aku, bisa mengampunkan. Karena mulianya bulan Ramadan. Terang-terang disebut, karena Allah
rasanya bergembira dengan hadirnya Ramadan, maka diharamkan jasadnya masuk neraka. Persoalan kita gembiranya bagaimana, itu yang harus kita terjemahkan. Karena sampai dengan sudah 13 ini Ramadan berjalan, masih ramai orang-orang Islam mengaku Islam, tapi terkapai-kapai, bukan berdekatan pada Allah yang dikejar, tapi hanya untuk mencari makanan dan minuman. Bahkan karena kita lihat ada orang yang datang ke surau majinahnya untuk makanan, ya. Itu bukan sedikit, dan kuatnya boleh kaji sendiri, boleh sedikit sendiri, karena ada makanan free, istilahnya begitu. Dia datang makan di balik, tak mana terawihnya, tak mana tadarus ya, ada. Oleh karena itu saya coba ingatkan kembali, belum berangkat terlambat, siapa yang gembira, gembira di sini tuh nantinya. Setidaknya ada empat perkara ini kita harus majukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita persiapan secara fisik kita. Jasmani kita mesti fit, mesti bagus, mesti prima. Karena kita akan berpuasa, kita akan terawih, witir, tadarus, dan tahajud. Ini memerlukan tenaga yang prima, tenaga yang bagus, yang baik. Dengan berbagai macam cara bagaimana soal yang penting badan kita jadi sehat. Dengan puasa kita mesti sehat, banyak dengan puasa tapi tambah sakit. Puasa tapi tambah gemuk, ini ada banyak sekali, begitu terus sekalian. Baik, yang kedua persiapan rohani kita, mental kita. Karena dalam bulan Ramadan bukan hanya tidak makan, tidak minum saja, tapi kita mesti harus menjadi rindu Allah. Iman dan wahtisan, iman dan hitung-hitung bagaimana untuk mendapat rindu Allah. Hati sabar, timbul kasih sayang, timbul qanaah, itu harus dikaji dan harus dipersiapkan. Dan yang ketiga, timing. Masak, kita perlukan masak khas. Contohnya saja, Isya sekarang 8.45, katakan 8.43 malam, 45. Jadi antara 8.45 malam sampai dengan 10.45 atau 11.45, 3 jam harus tuangkan peruntukan masa itu Allah. Kita mesti berada di rumah Allah sama dengan masjid atau surau. Time itu no TV, no radio, no tamu, no appointment yang lain. Yang ada hanya aku ingin berdepan dengan Allah SWT dengan penuh energi, dengan penuh persiapan, dengan mandinya, dengan pakainya kemas, dengan yang jadi persiapan apa dan bertemu dengan Allah. Karena ramai yang masuk surau yang udah nyerudu lagi, nanti ada pengajian yang lari keluar. Tarawih baru 8 lari, lepas mori lari, karena tidak persiapan, dia tidak profesional. Masuk Ramadan kan hanya dengan adat, hanya biasanya begini ya begini, itu yang bahaya. Mesti tahu masa ini aku masih ada lima, oh masih ada masa, tapi harus lepas mori masuk. Walaupun tidak membaca Quran, kita juga bersama dengan para jamaah yang membaca Quran. Nilainya sama, tapi dia ada. Karena dia profesional, dia serius, dia bukan main-main. Karena ini saat untuk berkomunikasi dengan Allah SWT, di mana setan-setan dibelenggu. Seluruh pintu-pintu surga dibuka selas-selasnya. Seluruh pintu neraka ditutup selapan-lapannya. Setan dibelenggu aja sudah kalah, apalagi tidak lepaskan. Dan inilah suasana environment masyarakat kita di bulan Ramadan tidak kondusif. Bukan pesta ibadah, tapi pesta makanan. Ya kita yang harus berubah. Bagaimana caranya kita berusaha? Termasuk hari ini diadakan satu kuliah di surau yang satu bagus. Alhamdulillah. Akan lebih bagus kalau yang datang itu ramai. Berbondong-bondongan di Ramadan, begitu tadi, serius tadi. Oke, timing. Yang terakhir, yang keempat, kita mesti sediakan ekonomi atau finansial. Kita tahu di bulan Ramadan Tuhan, kalau Tuhan derma di bulan Ramadan, apapun jenis derma Tuhan sekalian, uang, pakaian, atau makanan, satu ringan.
500 kali ganda dan garam lagi 1000. Subhanallah. Ini bukan main-main. Kita belum pernah tengok ada bank atau pimpin, pemimpin apa yang menawarkan ini. Allah justru yang menawarkan, yang memberi gaji itu 1 ringgit dari 10. 10 dari mana? Rujuk dari surat Al-An'am 160. Manjabil hasrati wal masyur sariah. Kalau tak percaya kafir. Dari lagi 700 Al-Baqarah 261. Dan yang 1000 itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mestinya dalam pemikiran kita, kalau begitu setiap malam saya pergi tarawih, saya pastikan saya, istri, lunga, udel dan usus mesti bawa duit. Berapa banyak waktunya? Untuk diisi di kotak yang sudah berjalan. Biasanya dalam waktu ada kotak berjalan. Seramanya saya 13 malam ceramah. Ada kotak berjalan hanya banyak yang tukang dorong. Kotak itu bukan untuk didorong, untuk diisi. Subhanallah. Ini bermakna mereka tidak persiapan langsung. Tidak ada persiapan yang profesional untuk menghadapi bulan Ramadan. Ya, hanya main-main. Kalau saja dengarkan, mau kita kapan ini? Tidak ada. Tidak ada memilih satu konsep. Tidak ada misi dan visi. Yang ada hanya ikut angin. Tidak ada value. Mau saya ingatkan Tuhan. Cuma buat saja. Dan kita terserah komitmen bagaimana. Mengatakan oke, okay, saya satu malam mesti 1 ringgit. Siapkan 30 ringgit. Baik cash atau installment. Oh, saya mau 5 ringgit. Oke, okay. Silakan kita siapkan 150 ringgit. Saya mau 10 ringgit setiap malam, 300. Saya mau 100 satu malam, 3000. Kenapa? Anda beli rumah 100 ribu, beli kereta puluhan ribu, kebun, bil listrik, bil handphone, bil telepon, bil internet, bil aso, every month 2000, every month 5000 plus never mind. Kenapa? Di bulan Ramadan hanya 1000, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Oke, bagai kedekat cerdik di dalam. Ini harus dibangkitkan Tuhan lah. Malah masaklah dengan Bill Gates yang memainkan teori Microsoft itu. Coba ini kira kapir Tuhan kan? Tapi menjadi orang terkaya di dunia 15 kali berturut-turut. Apa kejadian? Dapat duit bagi-bagi. Istilah kita didermakan, diwakafkan, disodakokan. Itu Bill Gates. Orang kaya jadi orang kaya raya diikuti dengan pemain bola kesayangan Anda, Cristiano Ronaldo, pemain Real Madrid. Kalau bencana dia derma. Allah beri, tapi sayang dia tidak Islam, dia tidak sujud kepada Allah. Apa yang dilakukan hanya fata morgana, tapi Allah balas. Tuhan Tuhan tidak gunakan. Ini bukan satu, ini metodologi Tuhan Tuhan. Jadikan metodologi. Kalau memberi sekian, baliknya sekian, itu matematik dari Allah, bukan dari manusia. Yang kita ini tidak yakin. Quran dibacakan, hadis dibacakan, undang aduk dok. Lasmin bungun tua. Bungun tua itu kalau buku pengen atau kuping kimo, ini dibaca jepunnya. Masuk kelihatan kanan, keluar tinggal kiri. Tak ada Quran. Tolong dong. Ini Ramadan, tolong Ramadan. Jadi empatan ini namanya gembira, baru sesuai, baru berbawai ini Ramadan. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, "Anginna basrata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law taqallu ma fi Ramadan, la tamanna wa la taquna sallu." Seandainya umatku mengetahui betapa agungnya, betapa mulianya, betapa indahnya, betapa anggunnya bulan suci Ramadan, mereka akan harap satu tahun itu menjadi Ramadan semua. Sebab apa? Sebab dalam bulan Ramadan ada 5 keistimewaan yang tidak pernah diberikan pada umat lain, hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW.
Yang kedua, wa ta'atan maqbulah, segala ketaatan terus diterima oleh Allah SWT. Yang ketiga, wa da'wati mustajabah, segala doa-doa dimakbulkan. Dan yang keempat, wa dzunuba maghfirah, segala dosa-dosa diampunkan. Wa jannah mustaqbalah, dan yang kelima, surga rindu kepada beribadah di Ramadan. Dan untuk mengatakan segala kebaikan di bulan Ramadan, kita membaca hadis lain yang disaksikan dari Anas ibn Malik. Jadi Anas ibn Malik, Rasulullah bersabda di mimbaran, sesiapa yang menghadiri majlis taklim di bulan Ramadan, setiap satu langkah ibadah satu tahun. Tepat sekali Tuhan Tazah, menghadiri majlis taklim di bulan Ramadan, setiap satu langkah ibadah satu tahun. Tuhan Tazah, kalau nak langkah berapa coba? Kalau Tuhan datang jadi kereta, satu langkah 4 tahun. Kenapa? Karena kereta kakinya 4. Baik itu pagi, petang, siang, malam, kesana. Yang penting menghadiri majlis taklim. Kedua, siapa yang melakukan sholat jamaah di bulan Ramadan, setiap satu rakaat Allah akan bangunkan bandar di surga yang penuh dengan kenikmatan. Baik sholat wajib dan sholat sunnah sama. Karena dalam Ramadan dari sunnah dinaik tarakan di wajib, yang wajib dinaik tarakan 1000 kali ganda. Setiap amalan 1000 kali ganda itu Ramadan. Yang ketiga, siapa yang hanya masih punya keluarga dua orang tua atau salah satu di antaranya dan kita menghormatinya, Allah akan pandang dengan penuh kasih sayang. Dan sesiapa yang pandang oleh Allah dengan penuh kasih sayang, haram masuk neraka. Yang keempat, khusus ibu-ibu, puan-puan, mana-mana suri rumah tangga atau istri yang mendapat ridho suami di dalam motor, Allah akan dapatkan Tiger City Asia dan City Mario. Dan yang terakhir, siapa yang memberikan pertolongan saudaranya sesama Islam, memberikan pertolongan, memberikan hajat saudara sesama Islam di bulan Ramadan, setiap satu lapangan Allah akan balas 1000 kali ganda di akhir nanti. Hebat kan? Ini makna segala kebaikan ada di bulan Ramadan. Kita cari itu ada. Kebaikan tadi akan bernilai kalau kita cari. Ya tidak banyak kalau di Yayan, di Jasko, atau di Maidin ada tawaran. Siapa belajar 100 ringgit dapat payung 10. Itu promosi besar-besar diiklankan. Dan tuan-tuan hanya duduk di rumah dan berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya dapat payung 10. Sampai kiamat dia gak datang. Datang ke kedai yang promosi tadi, beli, baru dapat. Allah memberikan promosi di Ramadan ini. Datang, cari, dan cari, dan cari. Masa kalah dengan ilmu ayam? Ayam itu punya ilmu kentok. Ceker-ceker patok, ceker-ceker patok, ceker dulu baru patok. Ini sampai naik dewi. Seolah tidak puasa dari Allah masukkan surga dan bakmu itu surga nenek kan ngadil kalau saya jadi malaikat pokok tak ketak gitu. Oke, dah segala yang kedua, segala ketaatan diterima oleh Allah. Jadi ketaatan tidak terlantar saja langsung secara online kepada Allah, secara live di bulan lain kita diraka malaikat dulu, diraka batu direpotkan kepada Allah. Tapi Ramadan no, terus kepada Allah SWT. Masya Allah. Oleh itu saya sarankan Tuhan-Tuhannya, sepanjang Ramadan ini kita highlightkan kepada Allah. Kita bikin proposal atau kertas kerja majukan kepada Allah. Setidaknya 9 jenis amal ini tidak rigid, setidak-tidaknya. Kalau tempatan tak bagus, kurang jangan. Apa 9 itu? Pertama, sholat jamaah. Pastikan Tuhan dari subuh sampai isya, terawih, witir, tajar, tahajud kalau di jamaah. Majukan berspesial bagi Ramadan.
Yang kedua salat sunnah. Salat sunnahnya itu ada sepanjang Ramadan jangan kurang dari 11 jenis salat sunnah. 11. Coba tuan semak kembali. Kalau sudah right, kalau belum soal kenapa? Kenapa kau degil sana ini? Sedangkan Ramadan ini setan dibelenggu. Kenapa kau degil? Tanya. Yahudi sendiri itu ada sekalian. Setidaknya 12 atau 13 jenis ada sudah begitu apa? Kau tidak melakukan 11 ini. Semak. Kalau tunggu yang tidak rugi kamu, yang tertinggal dia kamu lah. Kotor. Bahwa itu namanya berbawa. Hanya ruginya, ruginya. Tapi tak berkeja-keja. Itu namanya sotoloyo. Oke. Pertama, salat syukur wudhu. Sobat. Setiap kali ada wudhu, terus salat syukur wudhu enggak? Nah, kalau iya, oke. Nah, kalau enggak, syukur wudhu boleh pagi, petang, malam. Pokoknya selama satu hari itu ada. Jangan langsung tidak ada sehari sekali. Target kita sehari sekali. Kalau Tuhan bisa 3 kali, maka sabudu terus sholat. Oh, ini the best of the best. Yang kedua salah sunnah rawatib. Qobliyah badiyah, qobliyah badiyah. Yang mengiringi salat wajib. Yang ketiga salah sunnah duha. Untuk duha atau apa? Kalau dalam ekonomi lebih established dan benefit. Pastikan setiap hari 3 salam. Atau 6 rakaat, Allah akan memberikan sesuatu lebih keperluan harian kita akan dipenuhi ya Allah SWT. Karena Tuhan harus mohon kepada Allah. Ini tawaran dari Rasulullah SAW, bukan terus mengatakan mana saya Tuhan cari ini, cari duit, cari roti, di mana ada. Tak usah macam itu namanya orang melemahkan amal. Kalau Anda sebagai ustaz mengatakan begitu, maka Anda ustaz yang tidak belajar psikologi. Hati-hati, ini dari hadis Rasulullah SAW. Mesti sebagai Tuhan untuk ekonomi, oke, betul. Cari dulu itu takut, tapi lama-lama kita akan ikhlas. Ikhlas akan datang sendiri, tapi lakukan dulu. Jangan momen dulu, amal dulu, baru momen. Jadi banyak momen dulu. Akhirnya orang-orang cinta jadi alasannya ini nilai talar. Kenapa cari ekonomi, kenapa untuk ini? Akhirnya jadi lemah, no, cari dulu. Itu salah, 3 salah. Setiap hari kalau boleh mulai besok, kalau hari lepas, mulai besok dan kawal selama berapa hari itu anda tidak tiga salam. Lakukan lebih, ada perbedaan di bulan Ramadan harus berbeda dari bulan yang lain, itu pasti. Kalau sama saja namanya rugi. Yang keempat sahabatnya ke masjid, saya ini luar biasa namanya surah, tanya ke masjid, tahiyat ke masjid, suai-suai tahiyat ke masjid, Allah Allah. Kalau Tuhan ada pas mengajar macam ini, masuk aja terus duduk baca tasbih 4 kali, itu nilainya sama dengan tahiyat al-majid. Itu hadis sahih. Rujuk kitab Sirah Sari Kibla Syahat itu sama Al-Falam Bani. Masuk baca tasbih 4 kali. Jadi itu artinya belum serta tahiyat al-majid tadi. Ayo baca 4 kali bersama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah akbar la haula wa la quwwata illa billah. Ini hadis sahih. Walaupun namanya surah tapi masjid itu tempat sujud, masjid itu tempat sujud. Jadi konfok ini tempat sujud bukan tempat karaoke. Jangan saya tahiyat surah aduh dengan jaris nanti. Tahiyat masjid. Yes. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala biar kita tiap hari ada nilai. Oke, yang kelima salat-salat tarawih. Yang keenam witir, ketujuh tahajud, ke-8 taubat, ke-9 hajat, ke-10 istikharah, dan ke-11 tasbih. Ayo janji bagi sendiri Allah, izinkan saya sembahyang tasbih setiap hari sepanjang Ramadan. Baru ada nilai lebih, ada nilai tambah Tuhan. Kita masuk semantek bayar nilai tambah. Jadi nilai tambah bangga gitu, jalan pun relax, enjoy, santai, anytime, dimana saja masuk kereta ada nilai tambah. Rumah tangga gitu tuntut kuih, tuntut tasbih, aku mau setiap hari ya. Karena saya tidak bisa mampu ikut Nabi sampai pun kaki dan tahajud tak tasbih, dia ada Nabi dalam Tuhan.
bisa seminggu sekali, nggak bisa sebulan sekali, nggak boleh setahun sekali, tak boleh sehidup seumur hidup sekali. Kata boleh masuk kuburnya yang menghabiskan beras Malaysia yang lain. Tasbih jelas kan? Jadi 11 jenis itu salah satunya. Yang kedua, yang ketiga baca Quran. Baca Quran ini kesempatan di pusingan kedua ini ada nuzul Quran. Turunnya Al-Quran dan Tuhan tahu kan? Allah yang berfirman, Allah bilang ke Syurji, Syahrul Ramadan lagi unsil fikir Quran. Utamin nasi wa bayina tuhan wal fatwa. Di bulan Ramadan ini tuh diturunkan Al-Quran sebagai pedoman bagi manusia, petunjuk bagi manusia. Siapa saja, bukan untuk orang Islam saja. Banyak orang bukan Islam menggunakan Quran. Banyak mereka sukses karena mengamalkan Quran. Sehingga Asyidah dan Al-Banda sendiri waktu datang ke Europe, negara-negara barat Eropa terkejut. Orang yang Islam tapi amal, orang yang kafir tapi amalnya Islam. Dan balik ke negerinya di pertengah khususnya orang yang Islam tapi amalnya kafir. Orang kafir melaksanakan Quran sukses, orang Islam tidak melaksanakan Quran gagal. Jadi mesti begitu Quran. Kenapa? Coba teruskan di hadis Rasulullah SAW di bagian ini. Kalau Rasulullah SAW in arutu maisa suhada wa mauta syuhada wa najatim na'al wa bila yaman ha'am wa luda minal tolala fa'adimu kerituka kerituka iman wa khaisun rasyaka wa juhan fit misa. Setelah Rasulullah SAW artinya lebih kurang, jika kalian ingin hidup bahagia, satu, ingin mati syahid, dua, ingin mendapat pelindungan dari kiamat, tiga, ingin bebas dari api neraka, empat, dan ingin bebas dari segala kesesatan, lima, fa'adimu kata Quran, lantungkanlah, berterusan kalian dalam membaca Quran. Fa'idu kalau menyebutkan Quran firman Allah, wahai sunnah syaitan, benteng dari syaitan, wajah halwa yang bisa dan bisa memberatkan dalam timbangan. Dan artis lain Nabi bersabda, artinya lebih kurang, hormatilah ahli Allah di muka bumi. Sama-sama sasmen, ya Rasulullah, Allah punya ahli kan di muka bumi ini. Allah punya keluarga kan di muka bumi ini. Jangan lihat, nah iya. Malum ya Rasulullah, siapa mereka? Nabi menjawab, hum yang Quran, mereka selalu baca Quran. Masya Allah. Tanya kepada Tuhan sekalian, yang mestinya kan, Tuhan kan nuzul Quran kita khatam. Nah, sempat nuzul Quran kita khatam kan, sempat untuk Lailatul Qadar. Bagi yang profesional, Rajab sudah mulai 10 juzuk, Syaban 10 juzuk, Ramadan tinggal 10 juzuk, jadi senang. Oke, mungkin Rajab tidak Syaban ya, terpaksa Ramadan Anda harus bertumpus-tumpus, harus mengatur kerja. Yang penting kau melakukan bersama semua, bersama dengan keluarga, lungan, bil, cucu, cicit, bawah. Dengan turunnya Al-Quran, rumah kita diberkati, kita baca Al-Quran. Kita cipta environment yang kondusif, environment yang religius. Kita berikan, kita ajarkan, kita sengaja mempengaruhi anak cucu kita setiap nuzul Quran, khatam Quran di rumah kita. Oh, luar biasa. Coba tahun setback, jujur ya. Sudah berapa tahun puasa ini? Soalnya, berapa kali Tuhan khatam Quran di bulan Ramadan? Untuk bersama keluarga. Kalau belum, jadikan tadi starting point. Nuktoh kita yang titik mula untuk adakan transformasi. Perubahan total supaya kita dekat pada Allah SWT. Mesti gitu. Kalau enggak anak akan main terus mati. Bahkan, dalam satu di antara ini, kalimat Ramadan, dirindui surga. Rasulullah SAW bersabda, Al-Jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Surga rindu pada empat golongan ini. Jadilah tuan dan puan orang yang dirindui surga. Sama ada salah satu di antara empat atau empat-empatnya. Siapa mereka? Tadi Quran, pertama orang yang membaca Quran. Orang selalu membaca Quran dirindui surga. Yang kedua, bahkan fitur lisan menjaga lisan. Di bulan Ramadan dijaga lisan. Jangan mengumpat, jangan berkata kotor, jangan menipu, jangan sumpah palsu, jangan bohong, tuan-tuan. Gak ada gunanya. Yang ketiga, wabut imun jiran orang
qiyam, terutama di akhir Ramadan, akan sahur di surau kita, di masjid kita. Alhamdulillah, betul ada membawa makanan, memberi itu makan kepada mereka sedang sahur. Ya. Dan yang terakhir, wah, soalnya di Ramadan, orang berpuasa di bulan Ramadan, itu dirindui surga. Jadi kembali Al-Quran tadi, tidak ada bahasa lain kecuali Tuhan dan terus baca. Membaca Al-Quran kalau dibaca dalam salat satu huruf Allah akan balas 100 kali ganda. Dibaca di luar salat dalam keadaan wudu satu huruf Allah balas 25 kali ganda. Dan kalau dibaca di luar salat dalam keadaan batal satu huruf 10 kali ganda. So membaca Al-Quran tidak ada ruginya, hanya kebaikan yang ada. Dan Al-Quran itu macam kapsul, kita makan zat akan berubah. Akan berubah molekul kita, berubah aura-aura yang ada pada kita akan dibetulkan dalam Quran. Baik, itu pada pusingan kedua, perbanyak dengan membaca Al-Quran. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang tidak membaca 100 ayat setiap hari, dia lebih adab kepada Allah SWT. Sayyidina Ibrahim bin Adam juga mengatakan, siapa tidak membaca 100 ayat setiap hari, dia akan zalim kepada Allah SWT. Jadi kalau Tuhan tadi tidak mau disebut biadab dan zalim, mesti baca 100 ayat setiap hari. Terserah, baca Quran dan baca. Pertama, Qinnathur, ini ambil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, wal Quranil Hakim, inna kalamina muslimin, surat Allah wajib. Oke, ini namanya Qinnathur. Yang kedua, Bilkhifzi. Bilkhifzi dengan hafalan. Bila dengan hafalan, Tuhan dapat boleh lakukan dengan apapun. Dengan duduk, dengan baring, dengan naik kendaraan, apapun jenis kendaraan boleh. Dengan shopping, wani shopping boleh. Membaca Quran Karim, semua biasa senang. Dan kalau kita tidak hafal sama cukup Allah adanya. Baca ikhlas setiap hari. Untuk dapat 100 ayat, baca 25 kali. Sudah mau menipi Amir. Dan mereka cipri telah kuring. Tak mengatakan Tuhan, tak ada surah lainnya. Ulu, pertingan, tak ada. Baca, bereskan. Tapi kenapa Tuhan tidak gunakan kesempatan itu? Alangkah bahagia kalau anak-anak kita muda-mudi kita. Dan kunci ada Quran kecil. Atau di bus stop dan sebagainya itu. Buka, baca Quran. Membudayakan itu tak di laptop itu ada sekali baca handset itu baca Quran, Masya Allah luar biasa. Ini namanya membudayakan dari kita mati. Untuk membudayakan jadi istiqomah tidak semudah apa yang kita bayangkan. Oleh itu hujat Islam yang Allah kuasa itu mengajar kepada kita kalau Tuhan ingin istiqomah dan melakukan apapun amal baik untuk menjadi istiqomah ada 4 proses yang Tuhan harus lakukan. Pertama, mesti paksa. Tuan dan puan mesti paksa diri. Paksa. Paksa. Bila sudah paksa, akan timbul biasa. Menjadi kebiasaannya. Bila sudah menjadi kebiasaan, terus menjadi personalitinya. Menjadi kepribadiannya. Dan akhirnya menjadi istiqomah. Dan the way of life. Jadi istiqomah akan muncul selepas menjadi kepribadiannya. Kepribadian akan muncul selepas menjadi kebiasaannya. Dan kebiasaan akan ada selepas paksa. Tanpa itu tidak mungkin. Karena itu ajaran dari Allah SWT. Semua ajaran rukun Islam oleh Allah paksa. Allah paksa kita. Jangan mengatakan paksa itu tidak baik. Paksa itu dari Allah. Rukun Islam yang lima. Coba syahadat. Tatkala kita masih dalam kandungan ibu. Allah berfirman. Alastu birabbikum. Bayi yang ada di dunia. Adakah aku bukan Tuhan kalian? Ini soalan berbentuk intimidasi dan jawabnya tidak ada, tidak ada lagi kecuali yes. Adakah aku ini bukan Tuhanmu? Paksa harus mengakui. Tidak saja dimatikan dalam musnah. Yes, kalau pada syekh orang ini ruh. Bayangkan saja. Salat, Allah perintah hakim salat, dirikan salat. Allah tidak pernah mengatakan sebaiknya salatlah anda diri. Dirikan salat, tidak raka paksa. Zakat, walaupun zakat, keluarkan zakat, keluarkan zakat. Pasti. Ini puasanya. Ya, ibadah namanya, kutiba alaikum syiam. Hai
pernikahan anak semuanya musik-musik dalam kali ini prok-proket musik-musik nangis itu paksa dia caranya begitu bukan jangan sakit terus anak kita ini siki-siki jangan tinggal dia jangan gitu masalahnya itu contoh oke okay. Dan oke okay, sekarang Tuhan berapa justru itu masalah paksa untuk khatam Quran tahun ini Ramadan kalau tidak ada rugi dalam Quran khatam Quran bulan Ramadan 1000 kali ganda nilainya Tuhan 1000 kali ganda 1000 kali ganda semua amal jadi 1000 kali ganda oke okay, dan yang terakhir itu sekalian ini untuk menyongsong jabatan Lailatul Qadar di pusingan yang terakhir 21 hingga 30 itu ada anugerah dari Allah namanya Lailatul Qadar berdasarkan firman-Nya yang kopil yang sudah dibaca untuk iman kita Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar Lailatul Qadar khair min alf syahr tanzil malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta maqla al-fajr shadaqa terang jelas gamblang yang cedawil-wil aku turunkan di malam Qadar Allah aku turunkan dari Qadar Allah prihatin ikhlas baginya dan kita harus mencari saya petik dari sebuah kitab namanya Duratun Nasihin oleh Ustaz Usmana Syakir Al-Hibawi di dalam menyongsong hadirnya ke Qadar setidak-tidaknya ada 4 amalan yang Tuhan harus lakukan 4 amalan pertama sholat sunnah sholat sunnahnya waktunya antara lepas sholat maghrib sampai menjelang subuh namanya sholat sunnah Lailatul Qadar di malam Lailatul Qadar niatnya pun bisa usholi sholat Lailatul Qadar boleh atau usholi sholat Lailatul Qadar Allah Akbar boleh kalau tak suka usholi Allah Akbar pun boleh silakan bacaannya rekat pertama dan kedua selepas Fatihah surah Ikhlas 7 kali jadi Fatihah surah Ikhlas 7 nanti rekat kedua Fatihah surah Ikhlas 7 selepas salam membaca istighfar astagfirullahaladzim untuk wilayah seba'alina barat 70 kali masalah aja astagfirullahaladzim itu paling tidak tapi yang just nice astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah untuk wilayah seba'alina barat 70 apa yang Allah berikan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita yang kedua Allah perintah malaikat pergi untuk membina landscape membina istana penuh dengan landscape-nya di surga nanti yang dialirkan bahannya sungai-sungai dan yang mengagumkan orang ini tidak akan mati sebelum ditunjukkan Allah tempatnya di surga nanti Subhanallah ini Lailatul Qadar teman-teman itu habis jadi kesempatan ajak putra-putri kita bangun di malam Lailatul Qadar yang biasanya jatuh pada malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29 tapi bukan bermana Tuhan terbuat undang-undang sendiri 21 pergi suro 22 pergi jasro 23 pergi suro 24 pergi tesco 25 pergi suro 26 pergi jahit 27 pergi suro 28 pergi pasar jawa kalau itu cara Tuhan mencari terpotar yang akan dapat namanya Lailatul Qadar bukan Lailatul Qadar ini jangan main-main dong mesti serius oke okay. Itu cara pertama yang kedua qiyamul lail siapa yang berhenti tuatan untuk qiyamul lail bahkan di Mekah dari Madinah sudah mulai nanti malam ke-15 pertengahan Ramadan sudah mulai qiyam bayangkan lah sekarang terawih tetap 30-20 maksud saya itu ketiga selepas itu balik ke jam 1 pagi atau jam 2 pagi datang lagi sholat qiyam 11 rakaat subhanallah terlalu sekalian ini dilakukan di Mekah dan Madinah ada share langsung jam 1.30 pagi kalau tuan boleh lakukan di rumah di kereta di rumah aku maksudnya di rumah
Semaikan empat pandang portfolio empat ini. Bicara dengan empat malaikat ini. Karena mereka turun buat bersenjata. Pertama, Jibril. Jibril ditugaskan oleh Allah untuk mengatur hidayah dan kasih sayang. Jadi Tuhan akan bicara dengan Jibril di malam kota. Bagaimana caranya? Salat tahajud, salat sunnah, salat ngomong. Assalamualaikum, Bre. Bre, bukan bro, Bre. Assalamualaikum, Bre. Aku tahu, engkau sedang turun di muka bumi ini atas perintah Allah SWT. Dan kamu ditugaskan Allah untuk mencatat hidayah dan kasih sayang. Oleh itu, tolong hajat kami kepada Allah SWT. Tuliskan, mudah saya, warga saya, seluruh dunia itu dapat hidayah. Terusan dari berapa surat Allah, jangan sampai dicabut hidayah mereka. Ngomong, Jibril, menurut mata saya tidak melihat engkau. Tapi hati saya bisa, engkau di depan saya. Pernah tak bisa mikir, enggak pernah, mikir tidak pernah diterangkan. Kenapa tidak diterangkan? Karena ayatnya jelas. Tanda zirmala itu waruhu fiha. Min kulit amrin itu diterangkan oleh Asyai Usman Asyakir Al-Khaybawi dari empat perkataan. Min kulit amrin itu empat perkataan keempat malaikat diturunkan. Mesti bincang. Ngomong. Tapi salatnya sholat dulu, ibadah dulu. Ngomong. Aku tidak bisa melihat jemaah, tapi hatiku berbicara. Kau di depan saya. Itu Jibril. Kedua Mikail. Mikail berbicara tentang ekonomi itu. Dan tugas Allah mengatur ekonomi. Ngomong Mikail, tolong ya, sampaikan kepada Allah zakat. Mudah-mudahan tahun depan itu dapat ekonomi yang established, yang benefit, yang berkah, yang banyak. Karena saya akan membina masjid, akan membina sekolah, akan membina madrasah, akan membina hospital Islam, akan membina dan membantu fakir miskin. Paling tidak membantu pondok pesantren dia juga mau. Ya, Bimeme tentu juga nanti kelas ini saya jawab. Harus ngomong jadi ya. Kenapa mereka selain minta? Mintalah kepada aku bisa memberi. Jibril turunkan diam aja. Malah main macol. Mereka ngomong macol. Bapaknya menyalakan ada yang melihat takdir dulu. Itu namanya pembatilan. Seuntuk loyo. Bacana haram. Najis. Kalau berhajat anak-anak ini haram dan sentuh. Tak ada kenapa dengar dengan ajaran Islam. Tak ada kenapa dengar dengan ajaran puasa. Tak ada kenapa dengar dengan hari raya. Ini hanya amal orang kafir. Dan mempun menyerupai orang kafir. Sama dengan orang kafir. Mantasyabi komin fawa minu. Tapi itu harus tegas itu. Jangan takut. Bio. Apa kamu? Mata sudah hilang, telinga sudah hilang.